Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah Asus Zenfone Max Pro M1. Kali ini saya tidak mau mereview, unboxing, dan lain-lain, tapi saya mau bahas bagaimana penggunaan Android Pie Build 050 dari ROM India, yang region India, untuk Asus Zenfone Max Pro M1 ZB601KL. Jadi di Indonesia itu ZB602KL dan ROM-nya itu untuk ZB601KL. Tapi nggak apa-apa, saya coba install dan ini adalah pengalaman saya setelah beberapa hampir satu bulan pakai. Untuk di video kali ini saya hanya akan menyebutkan kelebihannya saja. Kelebihannya yang saya rasakan yang pertama itu adalah adanya ambient display. Ambient display di mana itu di Oreo belum ada. Jadi ketika layar mati dan ada notifikasi WA, itu langsung muncul dengan layar hitam seperti always on display ya. Jadi icon WA, icon email atau icon lain yang menunjukkan notifikasi itu akan muncul di situ, menunjukkan bahwa ada notif yang masuk. Menurut saya itu sangat keren sekali. Lalu yang kedua kita bahas adalah baterai ya. Baterai kalau menurut saya ketika tidak untuk ngegame, karena memang kita tidak begitu hobi ngegame, itu normal. Jadi pemakaian bisa sampai lebih dari 24 jam saya pakai. Untuk perjalanan itu saya kemarin ke Jakarta itu hanya ngecas 2 kali. Jadi perjalanan beberapa hari itu hanya cas 2 kali dan itu pun masih tersisa 60% untuk cas yang kedua kalinya. Jadi ketika kembali ke rumah kos ini, baterai masih tersisa sekitar 60 atau 65%. Lalu yang ketiga adalah rotate ya. Jadi di layar HP itu ketika kita mau merotate itu tidak perlu kita mengaktifkan rotate otomatis. Ketika HP di landscape, posisi landscape seperti ini, di pojok sini nih di bawahnya tombol recent apps itu langsung muncul logo bahwa di sini bisa diputar. Ketika klik ini layar HP akan otomatis ke landscape. Jadi itu menurut saya sangat memudahkan karena tidak harus kita buka notif ya di atas ya, action centernya itu, lalu klik manual di menu untuk rotate otomatisnya. Menurut saya itu yang di sini, yang di Pi itu jauh lebih efisien. Menurut saya itu sangat memudahkan. Lalu yang berikutnya adalah tampilan menu pengaturan ya. Menurut saya itu sangat sangat fresh lah dibanding sebelumnya karena sudah memiliki banyak warna di icon-iconnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu berikutnya kelebihan dari Android Pie ini adalah lebih smooth ya, saya merasakan animasinya itu lebih enak aja sih, dan ada mode gelap. Jadi tampilan ya secara user interface itu kita bisa setting di menu pengaturan, di tampilan itu ada pilihan mau mengikuti wallpaper, mau terang ataupun gelap secara otomatis. Jadi ya layarnya jadi hitam, itulah enak aja dipandang. Jadi kalau malam-malam kita pakai HP itu nggak silau ya, mata jadi enak. Lalu berikutnya kelebihan yang saya rasakan adalah di jaringan. Ketika saya main game Mobile Legends waktu di Android Oreo itu jaringan selalu pingnya di atas 100, kuning, kadang-kadang hijau pun mentok di angka 70-an, jadi kadang agak lemot ya. Dan setelah saya update ke Pi itu pingnya selalu di bawah 40, bertahan di 35 ms, kadang naik tuh mentok-mentok 70 lah, nggak pernah kuning, selalu hijau. Dan berikutnya yang terakhir sih yang saya temukan adalah ketika pasang Gcam ya, kamera 2 IP-nya itu aktif ketika saya aktifkan di Oreo. Di Android Pie ini sudah otomatis aktif, tetapi harus diaktifkan dulu di Oreo ya, karena saya belum menemukan cara ketika mengaktifkan di Android Pie. Di situ kameranya saya merasakan performanya sih ada peningkatan, jadi gambar itu jadi lebih enak lah, nggak noise-nya. Tahu sendiri ya, kamera bawaannya ini Asus Max Pro M1 itu kayak gitu ya, banyak yang protes. Dia sebenarnya nggak bisa protes, wong itu game untuk gaming ya, terutama baterainya yang sampai bertahan cukup lama, seharian penuh. Saya kira itu aja untuk kelebihan, dan tunggu kelanjutan video kekurangannya HP ini setelah update Android Pie di video setelah ini ya, di berikut ini. Terima kasih.